Halo, selamat pagi. Hari ini aku lagi di jalan mau ke London. Aku lagi di taksi sih, mau ke bus station. Jadi, dua sahabat aku dari Indonesia mau main-main ke sini. Satu dari Indonesia, satu lagi dari Amsterdam. Dia udah kerja di sana. Mereka sahabat aku dari SMP. Seneng banget deh, udah lama banget ya ketemu mereka. Waktu aku ke Indonesia, gak ketemu sih, tapi kayak cuma sebentar doang. Dan the excitement is real karena mereka akhirnya main-main kesini, nyamperin aku. Hari ini weather di Sheffield lagi bagus banget. Akhirnya ada matahari gitu loh, dan hari ini kayak bakalan 13 derajat dan matahari terus sampai sunset. Hopefully biasanya karena London itu di down south, jadi biasanya London lebih anget harusnya. Thank you so much. Thank you. Have a good day. Bye. Thank you. Are you going to? London, please. Thank you. Udah di bus. Perjalanannya sih 4 jam. Terus aku kayaknya bakalan ketemu temanku di hotelnya gitu deh. Soalnya mereka baru landing sekarang, katanya mau istirahat dulu, balik ke hotel terus mau istirahat dulu. Gitu. Temanku yang satu lagi datangnya besok. Jadi mungkin hari ini bakalan jalan-jalan sekitar London aja. Pasti mereka bakalan jet lag gitu loh. Kayaknya. Lucu banget ya bentuk gedungnya. Ini kayaknya apartemen deh. Lama banget. Udah nyampe-nyampe. Jalanannya 4 jam. Ini udah 3 jam on sih. Udah nyampe-nyampe, kayaknya sebel banget. Bosen. Ini udah di London sih kayaknya, tapi outside London gitu. Itu museumnya Sherlock Holmes. Kalau pernah nonton film Sherlock Holmes yang the series, itu museumnya. Antreannya panjang banget. Where is your friend? Ini beneran di sini. Kirim deh kali. Halo dulu dong. Makan kita. Yuk. Di sini. Apa? London again. Oh, Jesus. First stop is Nando's error. Jauh-jauh ke sini makannya Nando's, coba. Gimana sih? Itadakimasu. Can't believe we're here.
Gila sih. Aku sama Rora dari tadi ngomongnya, ini is it real? Is it real? Karena kita sama-sama gak nyangka gitu loh. Anak ini sampai sini random. Dan gak direncanain sama sekali. Dia benar-benar ngabarin aku 2 minggu lalu. Belum beli tiket kan itu, tapi belum beli tiket sama sekali. Dia bilang, aku kesana ya. Terus aku bilang, hah? Serius? Iya, kalau aku kesana kau datang gak? Aku bilang, dateng lah. Ya udah beli. Terus dia beli tiket, langsung pesan semuanya, terus datang sampai sini. So random. Nemenin turis mau foto di gereja. Aha. Semoga bisa kawin di gereja ya. Coba apa tadi? Coba bilang lagi apa? Semoga bisa kawin di gereja. Aminin jangan. Mana yuk? Kenapa? Jadi Sarah tadi beli apa Sarah? Beli nomor, beli SIM card di airport. Harganya berapa, Pak? 25 pound. Terus aku bilang ke Rora, "Ror, udah beli SIM card belum?" Kata Rora, "Belum." Ya udah beli di tasku aja. Harganya berapa, Ror? 1 pound. Pound. Bagi bandar 12.000 gue. Dia sehari ini udah ngeluarin 800.000. Belum juga ngapa-ngapain ya, Sar? Welcome to England. Oxford Piccadilly. Ini kayak Times Square-nya New York gitu deh. Ini tapi gede banget sih buat satu orang. Orang tuh nggak bisa. Sharing. Harusnya kita sharing. Berkat.
Nemo. Jadi ini porsi gede gitu, satu porsinya harganya 32 pound. Ada burger, dalamnya ada steak gitu, terus dapat lobster sama chips sama salad. Itu ada kimas. Sayu banget. Ini gak tau parah sih. Yang proper kan. Aku ya. Abis ini kita kemana lagi nih? Abis ini balik ke hotel bentar ya. Abis itu balik keluar lagi. Apaan? Jam berapa ini? Tunggu bentar. Jam 9 baru udah ngantuk kayak anak bayi lu pada. Ini juga sehari-harinya tidur jam 10 udah ngantuk. Sarah lagi, ibu-ibu berdua. Tapi besok kalian bangun lebih pagi loh daripada aku pasti. Ya, ntar besok jam 3 pagi kalian udah bangun. Karena 3 sampai 6 tuh jam 9 di Indo. Yaudah lo mandi, Sar. Ya, Sar, lo mandi. Bangun jam 3 pagi, mandi. Jam 6 lo udah keluar bangun kita. Gak selama itu juga kayak lo. Kan lo make up artist. Tapi kan itu detail banget tuh. Kayak alis, segala macam.